Moving on to the next subtopic, which is 1.2, kita nak belajar about the first two domain. Before this, kita dah belajar in the previous video, kita ada tiga domain, which is domain bacteria, and then the second one domain archaea, and the last one adalah domain eukarya. So untuk subtopic 1.2, kita nak fokus kepada domain bacteria dan juga domain archaea. Okay? So jom kita tengok learning outcome under 1.2. At the end of the lesson, you should be able to, the first one, state the two domain of prokaryote. So, kita state sajalah. Tapi nanti sebenarnya kita akan explain detail juga. Okay. So, kita ada domain bacteria. So, dalam syllabus, example of species yang masuk dalam syllabus untuk domain bacteria adalah E. coli. Okay. So, banyak je lagi bacteria yang lain. Tapi kita tak nak fokus pada spesies bakteria yang lain. So, kita nak fokus pada E. coli sahaja. Okay? Dan E. coli ni pun kita dah banyak kali jumpa masa first semester. The second domain adalah domain archaea. So, example of species adalah Sulfolobus species. Okay, so kita recap balik daripada previous video. Kalau kita nak tulis scientific name, kalau kita typing, kita mesti buat the italicized, okay? Maksudnya dalam italic lah, so kita condongkan tulisan tersebut. Kalau kamu perasan dekat sini, sebelum ni, katakanlah kita guna Homo sapien kan sebagai kita punya contoh. So, kita kata untuk genus, so ini genus eh. So, yang sapien ni adalah species. So, untuk genus ni, kita kata H ni adalah capital letter. And then, the rest of letters untuk genus dan juga species adalah small letters. Okay. So, untuk yang ni, kalau kita perasan, kenapa dia buat E and then dot and then coli? Okay, E ni dia punya short form. Sebenarnya, kalau panjangnya adalah Escherichia coli. Okay. So, dia buat short form dekat sini E. And then dia buat dot and then coli. So kalau kamu tulis tangan, okay, tak kisahlah tulisan kamu condong ke dan sebagainya, tetap kena underline. So kita still kena ada dua underline. So untuk E satu, untuk coli satu. Okay? And then disebabkan untuk genus ni dia short form kan, kena tambah dot dekat sini. Okay? E coli. And then untuk yang bawah ni, Sulfolobus species. Sulfolobus ni adalah genus. Okay? And then species ni, kenapa dia buat SP dot sahaja? SP dot ni refer pada species lah. Sebabnya Sulfolobus ni ada banyak species. So, dia generalizekan sahaja dekat sini untuk domain archaea, kita guna Sulfolobus species. Okay? Dengan kata lain juga, banyak sebenarnya organism yang berkongsi genus. Kita dah belajar juga before this daripada previous video. Tapi species tu mesti berbezalah, okay, untuk menentukan dia adalah species yang berlainan. Okay? So itu antara dua cara penulisan lah. Okay? So yang pertama ni dia short form kan untuk genus dan yang kedua ni untuk species dia buat SP dot sahaja sebabnya ada banyak jenis species untuk Sulfolobus. Okay? And then the second learning outcome, differentiate between two domain of prokaryote. So untuk domain bacteria dengan domain archaea, kita tahu organism that fall under this domain adalah prokaryotic organism. So kita nak differentiate lah antara dua prokaryote ni. Okay? So apa perbezaan dia yang paling ketara yang menyebabkan dia ni duduk bawah domain yang berbeza. So kita nak tengok in terms of three criteria. Pertama kita tengok pada cell wall structure. Okay, apa perbezaan dia? Made up of what? Kalau macam plant cell adalah eukaryote, tidak termasuk. Ni sebagai contoh saja. Macam plant cell, dia made up of cellulose. Okay, kita dah belajar semester 1, chapter 1. So, kita nak tengok untuk bakteria dengan archaea ni, cell wall dia made up of what? Okay? And then the second criteria, perbezaan antara bakteria dengan archaea, kita tengok association of histone to DNA. Sebelum ni kita pernah dengar perkataan DNA is associated with histone protein. So, kita punya DNA ni, contohnya kita ambil manusia, double helix kan DNA kita. Jadi, bila kita nak make sure that DNA kita in compact form, which is compact form tu adalah dalam bentuk kromosom. So, kita punya DNA double helix ni kita mesti wrap around histone protein. Okay, supaya kita boleh form compact structure dan membentuk kromosom.
So for example lah macam ni, DNA double helix, and then dia akan wrap around histone protein. Let's say saya buat histone protein warna hijau lah, okay, for example. So DNA kita ni dia akan wrap around the histone protein, okay. And then last sekali dapat chromatin, and then last sekali kita akan dapat kromosom, okay. So kromosom ni adalah compact form lah, compact structure, which is yang kita dah mampatkan lah kita punya DNA. So kita nak tengok antara bakteria dengan archaea ni, adakah DNA dia associated dengan histone protein yang warna hijau ni ataupun tidak, okay. And then the last one, kita tengok pada structure of membrane lipid. Kita dah belajar daripada previous semester, certain organism dia ada cell wall dan certain organism tidak ada cell wall. Tapi mostly organism dia ada plasma membrane, okay. So kita tengok dekat plasma membrane yang kita dah belajar before this, made up of phospholipid, okay. So phospholipid ni selalunya dia made up of hydrocarbon chain. Maksudnya ada carbon and then ada hydrogen lah. So sebab tu kalau kita kata pasal lipid ni, selalunya kita mesti ada kaitan CH, CH2, CH3 dan sebagainya lah, okay. So kita nak tengok plasma membrane of bacteria dengan archaea ni yang made up of lipid ni, apa perbezaannya dari segi bonds yang ada dekat situ and then sebagainya lah. Nanti kita akan detailkan. And then the last learning outcome untuk 1.2 adalah describe the diversity of bacteria, okay. So bacteria ni dia pelbagai, okay. Dia memang ada banyak species, tapi kita nak fokus pada diversity of bacteria tu, pertama in terms of cell shape. So apa je bentuk bacteria yang kita boleh jumpa. And then yang kedua in terms of gram staining. So yang ni ada kaitan dengan bacteria cell wall. And then the last one yang dah terkeluar daripada syllabus, yang mungkin kamu akan jumpa dalam nota mana-mana, which is adalah position of flagella, okay. So flagella ni adalah untuk movement of bacteria, and then position dia boleh ada banyak tempat lah, di hujung boleh, di tengah boleh, and then dia boleh scattered dan sebagainya. So untuk yang ketiga ni, yang ni dah terkeluar daripada syllabus lah. So saya takkan explain on the third one. So kita fokus pada 1 dan 2. So untuk video kali ni, jom kita masuk dulu kepada the first learning outcome under 1.2, which is domain of prokaryotes, domain bacteria dan archaea. Bila kita differentiate antara prokaryotes dengan eukaryote, paling mudah sebenarnya kita tengok dulu definition prokaryotes dengan eukaryotes. So prokaryotes yang kita dah belajar, pro ni maksudnya dia tidak ada true nucleus, okay. So kalau eukaryotes dia ada true nucleus. Jadi dua domain yang kita nak belajar hari ni, both of them dia tidak ada true nucleus, okay. For those yang tak tahu lagi bentuk E. coli macam mana, so boleh tengok yang ni lah E. coli. And then untuk domain archaea, kita ada Sulfolobus species. So bentuk dia macam ni lah. Okay. So jom kita tengok dulu unique character untuk prokaryote. Kita recap je balik daripada apa yang kita dah pernah belajar before this. So the first one adalah DNA can be found in nucleoid region. Ataupun DNA is not enclosed by nuclear envelope. So disebabkan prokaryotes ni bermaksud organism tersebut dia tidak ada true nucleus. Jadi kita dah belajar DNA ataupun genetic material kita ni, kalau untuk eukaryote, kita fokus pada human ataupun animal, dia berada di dalam nucleus, okay. Tapi untuk prokaryotes, disebabkan dia tidak ada true nucleus, jadi DNA dia kita katakan berada dalam kawasan nucleoid region lah, which is region yang kalau kamu jumpa DNA, kita panggil nucleoid region lah dekat situ untuk prokaryotes, okay. And then the second one, no membrane bound organelles. Dengan kata lain, dia tidak ada organelles yang ada double membrane lah. So contohnya macam mitochondria, chloroplast, nucleus dan sebagainya, okay. And then untuk prokaryote, semua organism that fall under prokaryotes adalah unicellular. Means that they're made up of one ataupun made up of single cell, okay. And then reproduce by binary fission.
Okey, kita fokus dulu pada domain yang pertama, domain bakteria. So ini adalah structure untuk E. coli. So kita just have a quick recap saja. So bentuk E. coli ni dia bentuk rod shape and then dia ada flagella dekat sini which is membantu untuk movement of the bacteria. And then dia ada juga macam flagella ni tapi dia lebih pendek which is kita panggil sebagai pili. So pili ni dia lebih kepada untuk adhesion ataupun attachment kepada another bacteria ataupun dia nak attach pada mana-mana surface lah. Bergantung kepada di mana E. coli tu berada. So contohnya E. coli ni dia boleh berada dekat kita punya intestine. Okay? So dia nak melekat dekat intestine tu, so dia boleh guna pili lah. Dia takkan guna flagella. Okay? Sebab flagella ni untuk locomotion ataupun movement. And then kita dah kata bakteria tadi dia adalah prokaryotes. So means that dia tidak ada true nucleus. Jadi dia punya kromosom ataupun DNA dia berada dekat nucleoid region. Okay? So kita takkan nampak nucleus lah kat sini. Memang takkan jumpa. And then dekat bakteria juga ada ribosom, okay, site of protein synthesis. And then bakteria juga dia ada lagi another DNA, which is kalau DNA yang ni, okay, dia lebih kepada memberi karakter luaran lah kepada bakteria. Contohnya bakteria tu bentuk rod shape ke ataupun bentuk bulat ke dan sebagainya, okay. Tapi untuk DNA yang ni, kita dah belajar daripada semester 1 chapter 8 recombinant DNA technology. So DNA ni kita panggil sebagai plasmid. Dia membantu dalam genetic engineering. So kita dah belajar gene cloning, okay. So tidak samalah plasmid DNA dan juga bakteria DNA ataupun bakteria kromosom. Dua-dua ni ada different function dia, okay. And then dia ada cytosol ataupun cytoplasm and then dia ada capsule, okay. So capsule ni actually dia nak protect diri dia daripada being recognized by host system. So contohnya bakteria ni masuk dalam organism lain for example. So untuk bakteria tu protect diri dia daripada being recognized by that organism yang dia masuk ataupun berkatanya invade. So dia ada kapsul lah dekat luar. Lapisan dalam kapsul selepas tu adalah cell wall and then baru ada plasma membrane. Okay. Okay, jom kita fokus kepada unique character of bacteria. Tadi kita fokus kepada unique character untuk prokaryotes which is consists of domain bacteria dengan domain archaea. So sekarang ni kita fokus pada unique character of domain bacteria. Once again, yang ni pun kita dah belajar. So, kita have a quick recap saja. So, unique character untuk bakteria adalah prokaryot. So, dia tidak ada true nucleus ataupun dengan kata lain, dia punya DNA is not enclosed within nuclear envelope. Okay? And then, dia ada circular chromosomal DNA. So, untuk bakteria ni, kromosom dia dalam bentuk circle lah. Okay, circular. Kalau eukaryotes, contohnya adalah animal cell. So, kita punya DNA ni dalam bentuk linear, okay? Kita memang double-stranded helix tapi kita dalam bentuk linear, bukan circular, okay? Tapi untuk bakteria, dia circular DNA. And then, DNA dia is not associated with histone protein. Maksudnya, DNA of bakteria ni dia not wrap around the histone protein. DNA dia tidak mengelilingi histone protein lah. And then dia ada 70S ribosome. So S ni refer kepada Svedberg unit. Okay. Which is ada kaitan dengan dia punya sedimentation speed. Okay. Macam 70S ni dia bergerak lambat sikit. Kalau 80S ribosome dia sediment faster compared to 70S. So yang ni tak perlu tahu detail lah eh. Just kita tahu dia ada 70S ribosome. So dengan kata lain, dia lebih kecil lah compared to 80S ribosome yang ada pada eukaryot. And then some bacteria dia ada plasmid. Okay, that's why lah some bacteria dia sesuai untuk buat gene cloning ataupun genetic engineering. And then some bacteria juga dia ada flagella untuk locomotion ataupun movement. And then some do have pili. So pili ni untuk adhesion ataupun attachment. Yang ni kita kata tadi, dia nak adhesion ataupun attach pada bakteria yang lain, okay, duduk sebelah-sebelah ataupun dia nak attach pada mana-mana surface lah, okay. And then bakteria ni ada peptidoglycan cell wall. So kita dah tengok structure bakteria tadi.
which is kita fokus pada E. coli. So dia ada cell wall. So cell wall dia made up of peptidoglycan. Okay. And then apa function cell wall tu? Untuk support the cell dan juga maintain the cell shape. And then dia ada pili ataupun fimbriae ataupun flagella. Yang ni penambahan je lah eh. Daripada yang atas ni. And then kita tahu juga dekat bakteria tadi kita ada selepas cell wall kita ada plasma membrane. Dan kita dah belajar daripada semester lepas plasma membrane ni made up of phospholipid. Jadi kita tengok dekat bakteria dia punya plasma membrane. Phospholipid dia which is made up of hydrocarbon chain which is CH, CH2, CH3 dan sebagainya. So dia punya hydrocarbon chain tu adalah unbranched. Okay. So dia tidak bercabang lah. Okay. Ataupun point lain yang kita boleh cakap untuk bakteria ni, hydrocarbon chain tersebut CH, CH2, CH3 ... tu link to glycerol by ester linkage. Yang ni pun kita dah belajar semester 1 chapter 1. Okay. Nanti kita akan detailkan sikit ester linkage in the next slide. Okay, settle untuk domain bakteria. Jom kita moving on to the second domain which is domain archaea. Untuk domain archaea ni, example yang kita guna dalam syllabus adalah Sulfolobus species. So jom kita tengok sikit archaea ni. So dikata archaea can live in extremely harsh environment ataupun kita panggil sebagai extremophile. Maksudnya organism yang fall under domain archaea ni dia boleh hidup dalam keadaan extreme temperature ataupun extreme pH, highly acidic ataupun high salinity, maksudnya berapa concentration of salt yang ada dekat kawasan tersebut lah. And then extreme dryness. Okay, tempat yang sangat-sangat kering lah. So, dia boleh hidup. Tak semua organism boleh hidup dekat kawasan yang harsh environment macam ni. Okay. Mostly akan berakhir dengan kematian. Tapi archaea ni dia boleh hidup dalam keadaan yang extreme. So, contohnya kita ambil satu kawasan lah which is kita ambil hot spring dekat Yellowstone National Park, United States. So, dekat sini kita tengok hot spring ni. Dia punya temperature boleh mencecah 237 degrees Celsius. Panas ke tak panas tu? Okay? Sangat panas. And then, kawasan ni pula highly acidic. Jadi, kita boleh jumpa archaea dekat kawasan yang sebeginilah. Which is yang sangat extreme. Okay? So, kita bayangkan diri kita lah. Kalau kita terkena pada 237 degrees Celsius dan juga highly acidic, I think kita mungkin dissolve lah Terus tak nampak adalah kalau kita terjun dalam ni. Okay. Extra information, optimum temperature untuk Sulfolobus species adalah 75 degrees Celsius. Tinggi dia punya optimum temperature. Maksudnya dia work best at 75 degrees Celsius. And then optimum pH dia adalah between 1 to 6. So memang acidic lah kita boleh kata. So jom tengok apa unik karakter untuk domain archaea ni. Basically tak banyak perbezaan sangat. Yang ni kita tengok similarities dululah Pertama dia adalah prokaryot. So sama je dengan domain bakteria. And then DNA dia can be found in nucleoid region. Ataupun DNA dia is not enclosed by nuclear envelope. And then no membrane bound organelle. Sama je macam bakteria. And then have circular chromosomal DNA. Have 70S ribosome. Have plasmid. And then last sekali kita katakan molecular evidence shows that archaea are much like eukaryotes compared to bacteria. So dia lebih kurang macam eukaryote in terms of DNA replication, transcription and translation. Okay, yang itulah. Okay. Tapi banyak lagi ciri dia yang lain sama juga dengan bacteria. Okay, so settle sebenarnya kita bincangkan domain bakteria dengan domain archaea dan kita dah tengok untuk dua domain ni apa unique character dia dan mostly samalah. Jadi kita tengok pula perbezaan antara dua domain ni, okay. Which is kita nak tengok perbezaan dari segi cell wall structure and then association of histone to DNA and then structure of membrane lipid dia lah. Okey, pertama kita tengok dulu perbezaan dari segi cell wall structure. So, untuk bakteria,
Cell wall dia ada polysaccharide. So polysaccharide ni pun kita dah belajar semester 1. Dia under carbohydrate. Sebab carbohydrate bawah dia ada monosaccharide, disaccharide and then last sekali adalah polysaccharide. Okay. Ataupun dengan kata lain, kita kata cell wall of bacteria ni made up of peptidoglycan. Okay, untuk archaea, cell wall dia contain protein and polysaccharide. So, dia ada protein dan juga karbohidrat lah. Okay. Ataupun dengan kata lain, kita kata cell wall of archaea ni contain pseudopeptidoglycan. So, tidak sama. Kita recap balik lipid yang kita dah belajar daripada semester 1. So, yang ni adalah fatty acid, which is kita ada R group dekat sini, which is R ni adalah side chain, okay, which is made up of carbon dengan hydrogen, okay, hydrocarbon chain lah, I would say. And then kita ada C kat sini, and then double bond O, and then kita ada OH. And then untuk glycerol, kita ada this one, C, and then dia ada H kat sini, and then dia ada OH. Kenapa saya cakap ni? Sebab kita nak kaitkan dengan membrane lipid, okay, yang ada dekat bakteria dan juga archaea. Okey, kita tengok pada bakteria untuk structure of membrane lipid dia. Dia kata membrane lipid of bacteria contain fatty acid, okay, that is linked to glycerol by ester linkage. Tapi untuk archaea, membrane lipid dia contain fatty acid juga and then link kepada glycerol juga tapi by ether linkage. So tidak sama antara ester linkage dan juga ether linkage. Okey, kita tengok apa beza ester linkage dengan ether linkage. Kalau ester linkage, kita nampak oksigen dekat sini dia double bond kepada C and then C pula dia singly bond to another oksigen lah. R ni refer kepada side chain ataupun kita kata sebagai hydrocarbon chain. Kalau saya nak tulis kat sini, dia lebih kurang macam R ni kita anggap sebagai C and then dia bertemu dengan C dekat sini and then C ni double bond O and then C ni dia bertemu dengan another O and then bertemu dengan another side chain, okay, which is C lah, CH2CH3... okay. Tapi kalau ether linkage ni, dia adalah side chain and then O and then another side chain. So lebih kurang R ni side chain which is made up of hydrocarbon chain. So C and then O and then C. So lebih kurang macam tu lah perbezaan dia. So paling senang nak ingat ester ni dia akan ada double bond dekat sini and then untuk ether ni dia tidak adalah single bond sahaja. So, another diagram untuk tunjuk ester dengan ether linkage ni, macam ester ni kita nampak ni fatty acid, ni glycerol. So, kita akan nampak ada double bond lah, C, double bond O and then bertemu O dekat sini and then C ni bertemu another C lah. Yang O ni bertemu another C. Tapi kalau untuk ether linkage ni, untuk domain archaea, kita nampak C and then O and then C. So kawasan yang dia doublekan ni, ini adalah linkage tersebut lah, ester linkage ataupun ether linkage. So dia boleh je jadi ester bond ataupun ether bond. Tapi bila kita kata linkage ni, maksudnya lebih daripada satu bond. Okey, kita masih dekat poin yang kedua, perbezaan untuk bakteria dengan archaea in terms of membrane lipid. Jadi kita tengok poin yang lain, dia kata membrane lipid contain unbranched hydrocarbon chain. So maksudnya hydrocarbon chain dia which is CH, CH2, CH3 dan sebagainya unbranched. Tapi untuk archaea, hydrocarbon chain dia ada branch, okay? Tapi tak semualah, dia kata kat sini some. Okay, beberapa lah yang ada branch hydrocarbon chain. Okey, kita tengok kepada yang ketiga, perbezaan antara domain bakteria dan domain archaea in terms of DNA that is associated with histone protein. Untuk bakteria, DNA dia is not associated with histone protein, tapi untuk archaea, in some species, DNA is associated with histone protein. Sama macam eukaryotes lah, okay.